Namun tidak jauh dari lokasi itu, kami temukan perkumpulan anak muda mudi. Ini berapa motor ini? Tiga? Ya, tiga, Pak. Tiga motor berapa orang? Enggak, ini mah pada jalan, Pak. Ini orang sini semua. Emang ini mau pulang. Ini juga baru sih, Pak. Di lokasi itu ada mirasnya. Yang minum siapa aja? Saya, ini siapa? Yang cowok-cowok doang. Ceweknya? Enggak minum, Pak. Minum enggak? Ceweknya? Ceweknya mah enggak minum, Pak. Ceweknya barang enggak. Kayak doang orang cuma beli sebotol doang. Sono, Dedek. Dalam rangka apa ceritanya? Kagak, temuan aja nih, teman. Oh, ya. Kamu tujuannya ngapain? Hah? Main aja, Pak. Biasa ya. Kumpul. Apa itu? Bedak, Pak. Bedak, coba iya. Bedak, Pak. Bedak, Pak. Oh, iya. Beberapa orang sedang berkumpul, terdiri dari dua laki-laki dan lima sosok perempuan. Dua laki, perempuannya. Oh, kalau ini, Pak, ini udah ada istrinya dia, Pak. Eh, udah ada suaminya tuh, suaminya. Ini maksudnya kamu penggalangan? Penggalangan gimana, Pak? Ngumpulin perempuan. Enggak, kita habis pada makan, Pak, habis cari makan. Ini kan rumah kita di sini, di belakang, di gang masjid. Ya, ini orang-orang dari mana? Sama, orang gang masjid juga. Kita tuh tadi sini. Jadi kumpul semua perempuan ini, kamu siapanya? Saya mah teman, saya pulang kerja, saya kerja di. Setelah dikumpulin, apa maksudnya? Waduh, kurang tahu, Pak. Ngumpul-ngumpul doang. Ngumpul-ngumpul doang. Ya kan ada maksud tujuan. Tujuan, Pak. Kan kalau pertemuan gitu ada jam-jam tertentu nih. Iya. Coba ini jam berapa itu? Coba cek. Jam 2, Pak. Jam 2, wajar nggak jam 2? Ya nggak wajar, nggak wajar juga sih. Ya kalau kamu tahu wajar nggak wajar, ya seharusnya kan kamu pahami dan mengerti dia. Kamu kasih didikan, kamu kan paling tua. Iya. Kalau begini asumsinya orang kamu penggalangan ini namanya. Kami juga memberi teguran kepada kedua laki-laki yang sudah dewasa. Weh, nah, terus bawa ini mbak. Ini temannya dia semua. Temannya dia. Ya, coba pengen tahu mana ini dia. Suami istri, Pak. Nikah resmi. Iya. Ya resmi lah, Pak. KUA. Iya, anak aku udah dua. Oh, lah terus kenapa melewatkan malam di sini? Seperti aku ini. Ini dia. Aja. Habis lama-lama enggak bertemu sama teman-teman. Sini, sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Tuh. Iya, teman apa ini dulunya? Teman main. Tinggal di mana? Di GM. Nah ya, terus masa sudah bersuami? Ya. Kan dia sekarang udah nggak sama suaminya gitu, dia sekarang udah ketemu. Ini ada suaminya juga tadinya? Ada. Umur berapa? 21. Eh? 21 sudah. Terus yang satunya? Sama. 19 sudah. Sudah punya anak. Mereka masih dalam umur yang belia. Namun dalam usia yang masih belia tersebut, mereka sudah menyandang status. Kalau namanya sudah suami istri, bertemulah di tempat yang nyaman. Hah? Kenapa di tempat terbuka begini? Aku lagi renovasi, jadi ini suaminya tadi? Nah. Makanya tak kasih tahu, kamu saya itu nggak nyegah kalian kumpul kayak gini, kalau jam segini itu rentan. Aku baru kali loh nunggu kursi, baru kumpul sama dia. Iya, baru ketemu, Pak, teman-teman SD. Ternyata dia reuni, ketemu dengan teman waktu sekolah SD. Sekarang pantesan katanya begini, ada kata-kata itu. Perawan kalah pamor sama lah menor-menor begini. Candanya gimana kira-kira? Coba jelasin deh. Kalau ibarat kata lebih tuh sih. Walaupun goyangan gitu. Lebih sih gitu ya. Lebih pengalaman. Coba iya coba pengalamannya gimana? Senjatanya dia, Pak. Teman datang ke sini terus ditemani dengan mbak-mbaknya ini, apa Anda malam ini pingin milih salah satu? Oh, enggak. Kalau kita mau milih dari satu, Pak, dari tadi, Pak, udah saya bawa. Oh, gitu. Bukan ada sombong, kalau emang saya mau, Pak, dari tadi. Tapi kenapa enggak dibawa? Kenapa? Karena apa? Ya enggak, kan saya lebih sayang di rumah, Pak. Weh. Kalau disayang di rumah. Kalau cuma sekedar main doang mau main enggak apa-apa, cuman kalau yang di rumah ya prioritas, Pak. Ya, tapi kalau lebih sayang di rumah, harusnya Anda
tidak di sini dong malam ini. Gitu loh, tidak di sini. Anda sudah ada di rumah menemaninya. Sekarang kan gelisah dia. Apalagi setan bisa lewat. Mereka hadir di lokasi itu dengan berpakaian yang minim, yang bisa menghadirkan hal-hal yang negatif. Tolong hargai diri Anda. Iya, Pak. Ya enggak? Saya hargai Anda selaku jangan, Pak. Mudah-mudahan segera dapat. Jangan bilang Ada single parent, ya? Iya, single parent lebih baik single parent daripada Jadi anu ya, kata-katanya supaya bonafit gitu ya? Iya, bener banget tuh daripada Oh, gitu. Kita kaget dengan situasi tersebut, tapi satu sisi kami prihatin. Jangan di tempat terbuka sampai jam 3 pagi. Di ruangan sana hargai, atau rumah makan yang warteg kayak ngobrol solo sambil makan apa, gitu. Ya enggak? Jangan di lokasi kayak begini. Siapa yang tanggung jawab nanti apabila dibawa orang, terus tiba-tiba enggak dipulangin? Bahkan siapa? Kamu kan tanggung jawab, dicari ayahnya kan? Nah begitu, atau dia pulang nih, ternyata dia nggak nyampe rumah. Tadi perginya sama Mas katanya. Anda akan tanggung jawab. Berpikir panjang, jam segini, kalau jam 11 siang sih nggak apa-apa. Kami memberikan pengertian agar mereka menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya kegiatan tersebut kami bubarkan. Yang mana? Ini anaknya.